perkuliahan hari ini yang kita bahas adalah bukan materi ya, akan tetapi kita ini membuat tugas ya, membuat desain web layaknya seperti web, halaman web. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, nanti outputnya adalah membuat sebuah halaman web, tapi dengan catatan tidak hanya satu halaman saja ya. Jadi nanti ada linknya pada saat kalian membuat web, kemudian ada berapa menu, baru diklik akan lari ke halaman yang kita maksud, seperti itu ya, paham ya. Nah untuk hari ini saya bacakan dulu apa namanya tugasnya ya, untuk minggu depan mungkin sambil ngoreksi yang kalau ada yang sudah mengumpulkan misalkan ya saya koreksi, kalau tidak besok saya berikan untuk pertemuan yang berikutnya ya. Saya berikan contoh-contoh beberapa web sederhana ya, untuk apa namanya menu-menunya, kemudian misalkan kontennya itu berbentuk seperti apa, itu sebenarnya sudah saya jelaskan semua ya. Tapi untuk minggu depan memang akan saya tunjukkan, saya previewkan beberapa contoh untuk tugas kita ini ya, tugas untuk desain web. Jadi saya sudah pernah ya bilang untuk output dari perkuliahan ini kita harus bisa membuat sebuah halaman web. Syukur-syukur nanti untuk linknya itu banyak dan juga tampilannya sudah bagus layaknya web-web umumnya, itu saya lebih suka nanti. Walaupun ini untuk desain web itu memang lebih ke murni HTML ya. Jadi untuk kita belajar lebih ke desainnya dulu untuk apa namanya isi fungsionalnya itu nanti ada di pemrograman web 2 ya, kalau tidak salah itu lebih kompleks lagi. Nah untuk pemrograman web 1 kalau mungkin ada yang dapat ya, itu hampir sama, kita masih dalam tahap dasar ya, dasar pemrograman itu hampir sama dengan desain web sebenarnya karena masih HTML ya. Cuma bedanya itu ada beberapa fungsi-fungsi yang dipelajari ya, dia lebih ke pemrograman. Kalau untuk desain web di sini itu memang lebih condong ke desainnya, tampilannya. Jadi urutannya memang seperti itu sebenarnya ya. Kalau memang sesuai urut ya, biasanya jadwal kan tidak tentu ya. Nah di situ pada saat kita sudah mempelajari mengenai desain web itu, nanti kita kan yang diajarkan adalah membuat desain tampilannya bagaimana, membuat menunya bagaimana, kontennya juga bagaimana. Nah di situ itu adalah sebagai dasar ya, pondasi untuk membuat sebuah pemrograman web. Nah setelah itu nanti kita lari ke pemrograman web 1, itu masih HTML. Ini lebih tidak ke desain, hanya desain saja ya, tapi lebih ke fitur-fitur, kemudian tampilannya untuk pengubahan tampilan, kemudian jQuery dan lain sebagainya, itu untuk pemrograman web satunya. Nah kemudian nanti akan diluruskan atau diteruskan lagi ke pemrograman web 2, itu sudah statis ya, sifat dari webnya itu statis, dia bisa menyimpan dengan adanya database. Nah itu untuk pemrograman web 2 itu kita sudah menggunakan PHP ya, tidak hanya HTML saja tapi HTML plus PHP tentunya, dan juga MySQL nantinya ya untuk sebuah databasenya. Nah untuk yang masih dinamis itu kan kita tidak perlu membuat database ya, jadi sifatnya itu hanya seperti sistem informasi ya. Kalau di web-web kalian lihat misalkan banyak ya, untuk seperti itu diurutannya paham ya, seperti itu. Untuk hari ini adalah kita tidak membahas materi akan tetapi membahas tugas kita ya, karena masih hanya beberapa pertemuan lagi yang saya harapkan nanti bisa ya
Sebenarnya bisa, pasti bisa, karena ini agak simpel dan boleh meneruskan progres yang sudah kalian buat, itu tidak apa-apa. Dan juga fitur-fitur yang saya berikan itu silahkan diaplikasikan ya. Misalkan untuk kemarin kita membuat dropdown, ini sebenarnya banyak, masih banyak yang error ya, saya belum sempat mengoreksi kalau memang dikirimkan. Nah, karena saya memang agak sedang sibuk ya, mohon maaf sekali. Sebisanya saja nanti fitur yang kalian tambahkan, atau bisa cari referensi lain kalau memang perlu ya, untuk membuat sebuah desain web yang menarik itu seperti apa, silahkan dipelajari. Untuk referensi dari luar univ juga boleh ya, tidak hanya mengandalkan dari kita di ruang kita sendiri ya. Boleh mengambil referensi-referensi dari luar univ ya. Jadi nanti apa yang saya sudah ajarkan silahkan diaplikasikan ke dalam pembuatan atau mendesain sebuah web ya. Misalkan banyak ya, kemarin untuk materinya saya sambil ini lupa ya. Jadi misalkan untuk tulisan jalan itu seperti apa, nah untuk drop down itu seperti apa, nah itu bisa diaplikasikan. Untuk memasukkan maps juga sudah saya ajarkan. Nah di situ nanti pada saat kalian membuat sebuah desain web nanti bisa ya dibubuhkan dengan map. Map misalkan membuat web usaha kalian masing-masing, nah di situ bisa diberikan map sekalian. Nah, tinggal seperti yang sudah saya ajarkan itu mudah sekali ya untuk membuat sebuah maps di tampilan web ya. Jadi nanti pada saat UTS itu dikumpulkan, jadi dikumpulkan progres kalian. Nah, untuk nilai, untuk persentase penilaian itu saya ambilkan dari progres tersebut. Untuk absen dan tugas UAS UTS-nya itu presentasinya lebih sedikit ya. Yang saya nilai lebih banyak itu memang di progresnya. Kalau memang layak dan fungsionalnya, mungkin saya lihat menunya itu berfungsi, linknya itu berfungsi apa tidak. Nah di situ yang akan saya nilai biasanya seperti itu ya. Nah untuk UTS dan UAS itu saya jadikan sebagai nilai tambahan atau penunjang ya. Lebih fokus saja ke progres kalian. Dan juga nanti saya lihat untuk absensi ya. Di sini kalau yang memang merasa absensinya itu banyak yang kosong, ya nanti jangan kaget kalau untuk penilaiannya beda dengan teman yang lain yang selalu hadir dalam perkuliahan, seperti itu ya. Jadi nanti tidak ada ibaratnya kesenjangan sosial ya. Saya masuk terus nilainya katakan B, kemudian itu teman saya tidak pernah masuk kok nilainya B, nah itu nanti yang disalahkan adalah saya. Nah, oleh karena itu kita sifatnya fair ya, profesional, adil. Jadi misalkan kalau memang dalam perkuliahan satu semester hanya masuk katakan 4 atau 6 kali kok minta nilai yang sama dengan yang selalu masuk, itu tidak mungkin ya, impossible sekali. Silakan ya, nanti saya cek untuk penilaian itu, saya lihat dari juga absensinya tentunya ya, saya lihat dulu barulah tugasnya, kemudian progresnya lebih persentase terbanyak ya untuk progres, karena untuk hasil ya, hasil akhir itu yang saya harapkan. Kalau memang katakan banyak alpha tapi ini bagus untuk progresnya, itu bisa untuk menutupi ketidakhadiran di perkuliahannya. Saya tidak, sebenarnya tidak membatasi ya, karena kita perkuliahannya online. Jadi kalau untuk tatap muka saya batasi memang 4 kali tidak hadir, bisa hadir tanpa alasan yang jelas, itu saya tetap nilainya akan saya tidak keluarkan untuk yang nilai umum ya. Tapi kalau untuk perkuliahan online seperti ini saya maklumi lah, oke lah ya. Kemudian tetap ya, misalkan yang banyak yang alpha kemudian progresnya jelek, ya tetap nilai jelek. Nah untuk menutupi dari kealpaan kalian itu mungkin progresnya dibuat sebagus mungkin. Nah untuk yang alpanya apa, absennya bagus, kemudian
hasilnya bagus itu nilainya akan plus tentunya ya. Kalau untuk absennya bagus tapi progresnya mungkin biasa, itu juga tetap saya nilai ini ya sesuai ya. Intinya ada perhitungannya, nanti saya tidak asal-asalan untuk karena ini adalah semacam praktikum sebenarnya ya. Jadi untuk penilaiannya saya tidak selalu tidak bisa asal ya. Harus memperhatikan ya hasil dan absensi tentunya, karena sifat dari desain web itu sebenarnya banyak kalau tatap muka ya itu banyak praktik ya, praktik terus. Karena kita kendalanya adalah pandemi seperti ini ya, kita mau gimana lagi ya, ikuti alur, ikuti yang ada aja sebisanya. Saya bisa menyampaikan seperti apa sebisanya, kemudian kalian menerima dengan apa adanya, karena memang terhalang terkendala oleh pandemi perkuliahan online tersebut ya. Oke, seperti itu kira-kira ya. Nah, ini saya bacakan untuk progresnya ya, desain web. Oke, ini sudah punya semua ya, nama saya, nomor dan emailnya. Nah, ini adalah yang progres tugas desain web individu ya. Jadi sifatnya individu, memang saya berikan agar seberapa niat kalian untuk membuat sebuah web di sini ya, atau hasil akhirnya yang saya harapkan. Jadi pertama saya bacakan adalah buatlah sebuah web statis ya, masih statis saja. Oh iya, statis ya untuk yang masih belum menggunakan database seperti kita selama ini ya. Untuk yang dinamis nanti menggunakan PHP nanti masih belum waktunya ya. Jadi sederhana, atau web pribadi kalian juga boleh masing-masing, kemudian mengenai data pribadi kalian juga boleh, atau apa saja. Mungkin usaha kalian bisa dibuatkan sebuah web, itu bagus ya. Terserah menunya apa, saya tidak harus mengharuskan seperti ini, itu. Nah, itu silakan. Semenarik mungkin ya, dibuat semenarik mungkin. Nah, untuk linknya boleh minim-minimnya mungkin saya batasi untuk menunya 5 ya. Jadi saya harapkan 5 itu bisa fungsi semua. Saat saya klik itu akan lari ke yang dimaksud, menu yang dimaksud. Boleh untuk kontak, misalkan kalian membubuhkan untuk medsos kalian, boleh, tidak apa-apa. Kemudian yang lain mengenai informasi, mengenai beranda, misalkan itu kan untuk beranda tidak perlu dilinkkan ya. Jadi pada saat web kalian dijalankan itu langsung lari ke home atau beranda. Yang lainnya profil dan lain sebagainya barulah kalian linkkan. Untuk desain web ini boleh menggunakan editor apa saja sebenarnya, tidak membatasi harus menggunakan Dreamweaver ya. Tapi untuk yang termudah itu memang kan Dreamweaver ya untuk pemula. Jadi silakan senyamannya saja kalian menggunakan editor apa ya. Kalau memang senang menggunakan Dreamweaver ya bagus. Itu karena untuk dasar memang untuk desain web itu lebih mudah dibanding lainnya. Nah, batas waktu yang ditentukan agar web benar-benar menarik itu saya tidak menentukan untuk minggu-minggu pertemuan-pertemuan ya, tapi saya menentukannya adalah pada saat UAS nanti dikumpulkan di classroom. Jadi kalian santai saja, tidak, ya mungkin santai tapi tetap dibuat ya. Nah, dalam artian karena kita hanya beberapa pertemuan lagi, beberapa bulan lagi sudah close ya, sudah selesai untuk, sudah finish untuk perkuliahan hari ini ya, perkuliahan desain web. Maaf. Jadi jangan santai tapi jangan terlalu tegang, tetap memakai santai ya, karena ini masih tahapnya desain web itu masih bisa dikatakan mudah. Kenapa? Karena belum menggunakan koneksi ya. Jadi nanti untuk yang sudah menggunakan PHP itu kalian akan terasa ya, kita menggunakan harus mengkoneksikan terlebih dahulu, kemudian ada untuk mengoneksikan itu apa, itu nanti bisa dibahas pada saat kalian mendapatkannya. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti misalkan ada yang sudah mau mengumpulkan
hasil web kalian silakan, bagus, nanti akan saya presentasikan. Nah, hasil nanti ada dapat nilai plus ya. Misalkan Pak saya mengumpulkan ini, kalau mau dipresentasikan nggak harus jadi ya, sejadinya seperti apa boleh. Kalau memang tidak ya tidak apa-apa, minggu depan hanya akan saya contohkan beberapa web sederhana seperti itu ya. Nah, pada akhir semester nanti semua latihan kemarin itu dikumpulkan dalam satu folder masing-masing mahasiswa, dan untuk progres tugas web individu ini juga dikumpulkan dalam classroom untuk output dari perkuliahan desain web. Seperti itu ya, untuk yang saya jelaskan seperti itu saja. Saya harap paham. Untuk yang apa namanya, yang saya bahas hari ini, silakan bisa diakses di classroom ya. Untuk PDF-nya sudah saya share di sana ya, silakan diambil untuk sebagai pengingat ya. Oh, ternyata saya harus membuat seperti ini, pengumpulannya bagaimana. Nah, itu sudah saya share di classroom. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita tidak perlu lama-lama untuk hari ini. Jadi nanti kalian bisa pengembangan untuk tugas ataupun yang sudah kalian buat boleh, tidak harus dari awal ya. Silakan nanti bisa dikembangkan, bisa dilanjutkan, baru nanti dikumpulkan pada saat UAS seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Semoga untuk tugas web untuk berkelanjutan ini dari pertemuan 13 sampai 16 bisa jadi tepat waktu ya, untuk UAS harus sudah dikumpulkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.